Hai, selamat datang di channel Cerita Muria. Jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. Ya silakan, ada kalau tidak ada ya saya tutup. Tapi tidak apa-apa, nanti juga boleh. Tiga saja perbedaannya dokter kandungan sama dokter mata. Happy Android, Apple. Kita sebenarnya S apa itu? S apa itu? 26 juta ya di Jakarta. Di Kudus mungkin masih 20 atau 19 juta karena murah ya. Gitu. Silahkan, saya mau nyoba. Kalau tidak ada nanti saya tutup sebelum saya pulang ke Jakarta. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau HP apa dong? Apple. Apple. Yang terbaru. Yang terbaru. Itu udah gambarnya apa? Apple keroak ya. Gambarnya itu. Dong kalau jawabnya salah masih tetap dapat HP? Bisa ya. Bapak-bapak ini buat di semua aja. Tapi HP itu yang di pasar Mang Demak tadi itu atau Semarang itu loh. Yang unit gitu kan itu. Ya, tapi kan yang ini apa? Sebutkan nama-nama dokter di Margerayu, ambil sepedanya. Jangan nama ikan loh, nanti ikan tongkol. Udah, gak ada? Ya sudah. Dan coba Pak, sebenarnya apa Pak bilang? Satu berbeda dokter kandungan sama dokter mata, sama-sama spesialis, tapi yang satu ngambilnya spesialis mata, yang satu spesialis apa enggak? Yang kedua, pada saat selalu meriksa dokter mata lihat tangannya, kan mesti gini, ini kan? Nah kalau dokter kandungan silakan bayangkan seperti ini. Kan? Yang terakhir biasanya dokter kandungan itu makin tua makin laris, kalau dokter mata maaf makin gak lari, tangannya kan gemeteran. Bisa, aduh. Kalau dokter kandungan makin tua, pasiennya makin seneng, apalagi ibu yang baru anaknya baru mau satu. Iya, kemarin saya kan udah dok, enak lah dok. Dan kedua langsung saya bilang, kapan lagi dok saya kontrol, itu aja bedanya sebenarnya. Terus saya kan, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.